Nah pemirsa, kali ini kita mencoba kebalikannya. Kalau tadi dari Pangandaran Parung Kuda ke arah Bogor, sekarang dari arah Bogor ke arah Parung Kuda ya. Ini sudah memasuki Tol Bocimi 2 ya, dari Tol Bocimi 1 barusan kita lihat. Nah dulu saat fungsional di sini kan ada GTO ya, GTO dadakan ya untuk tap kartu. Kini dengan tidak adanya, maksudnya kini dengan resminya beroperasi di sini, ternyata sudah tidak ada lagi tuh. Jadi pintu gerbangnya itu dicaringin tadi langsung Parung Kuda ya, Pangandaran. Jadi jauh jaraknya pemirsa. Dan ini masih gratis. Tuh ya, ini udah di Tol Bocimi 2 ya. Beragam kendaraan ya, sudah umum. Di hari Sabtu saya di sini nih turun sambil olahraga ya, sambil melihat kondisi. Nah ternyata sekarang di hari Minggu sudah aktif. Tadi pagi juga di sini saya olahraga nih. Dikiranya besok. Ternyata sekarang. Ibu punya memo atau memori punya memori kartu? Dipindahkan karena kayaknya memori di rumahnya. Jadi sambungin yang tadi. Kredit bebas beli tenornya 35.000 ya, 6 sampai 7 bulan. Din, Mon.
bentar lagi kita akan keluar ya. Bentar lagi kita akan ke masuk di jalur nasional. Seperti ini ya, tuh. Nah, kita berputar. Ayo, ayo, ayo. Ya, 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 lapar. Nah, ayo kita makan. Terowongan. Dan nah ini nyampe di GTO. Ya, GTO Indonesia. Kita ambil dulu kartu. Itu tuh awal kuotaan tuh. Awa Yawan, tebagan ya, tebagan pulsa. Ada mobil yang nggak punya pulsa tuh, aduh. Jadi macet tuh, jadi nggak buka. Penuh tenang. Ya. Open gratis katanya pemirsa. Tarif 14.000 golongan. Tarifnya 14.1 ya. Saldo Anda 51.000. Jadi 14.000 itu pemirsa dari sini dari Pangandagan Parung Kuda ini ke pintu gerbang Caringin ya. Kalau nanti sudah aktif. Maksudnya sudah bayar sekarang gratis, masih gratis. Jadi tadi saya benar-benar total gratis nih pemirsa nih. Enggak bayar sama sekali ya. Akhirnya kita sampai juga. Kita ke kanan ya. Kita pulang. Kita istirahat. Ini ada lampu merah ya, sudah aktif. Mantap. Mana HP Bapak tuh, Gep? HP mana HP? Cas, cas, maksudnya cas. Cas kan. Lampu merahnya pun mantep ya, sudah aktif. Wow, akhirnya kita sampai. Oke pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini jalan Parung Kuda ke Bogor cukup lengang ya. Biasanya di sini padat sekali. Kok matiin ya? Ya.